Yo yo yo, depan kita sekarang ada bahan-bahan untuk membuat catering kita. Nah, catering kita ini isinya apa saja yang kita beli di sini? Yang pertama ada bumbu racik, ayam goreng, ada tiga. Setelah itu ada Royco, ladaku, merica bubuk harganya seribuan, ini si Rudi loh nggak salah. Setelah itu ada desaku, wah bukan, ada kunyit bubuk harganya juga seribuan, murah, ini harganya Rp1.000. Nah ini nanti bahan-bahannya yang kita buat. Jadi ada ladaku, setelah itu ada garam. Nah ini garam yang terkenal, yakni garam cap kapal, ini dari dulu nih ya, garam cap kapal. Setelah itu, nah masih bumbu racik, bumbu racik, garam juga. Nah ini dia tepung beras Rosben, ini tepung beras asli, tepung beras Rosben rice flour, jadi buat dari bahan alam yakni beras ya, tepung beras Rosben. Setelah itu ada kecap manis, tepung lagi, dan terakhir ada kecap. Nah itu saja di barang-barangnya yang ada untuk pembuatan kita catering. Kita sudah menyiapkan semua bahan-bahannya, kecap sudah, terus kunyit, bumbu racik, goreng tempe sama ayam goreng ya. Bumbu racik ayam goreng sama bumbu racik tempe goreng. Setelah itu tepung. Nah, tepung, ini tepungnya dua. Setelah itu ladaku. Mana nih? Ladaku. Lalu garam. Cap kapal. Oke, itu tadi yang kita mau buat untuk catering. Kita cek lagi barang selanjutnya.